PoliTV. Bersama saya Nurul Ainabila dan saya kini sedang berlokasi di Dewan Besar Politeknik Muadzam Shah bagi melaporkan program yang sedang berjalan selama 2 hari iaitu program Mechanical Engineering Innovation Exhibition sesi Jun 2018 atau dikenali sebagai Minex. Berdiri di sebelah saya ini adalah Encik Muhammad Nasri bin Ismail selaku pengarah syarikat Dream Edge yang telah menandatangani COC sebentar tadi. Baiklah tuan, apakah pandangan tuan tentang program Minex yang telah dijalankan ini? Okey, bagi saya program Minex ni memang bagus sekali sebab dia membantu pelajar untuk lihat sendiri macam mana nak membangunkan satu produk. Lagi satu, program ni memang ada dia buat di universiti-universiti. Jadi poli ni level dia pun dah sampai ke tahap tu lah. Cuma bagi saya untuk setengah projek ataupun grup yang mana proposalnya menarik, ada berimpak tinggi, mungkin ada grant boleh diberi untuk jadikan projek tu berjaya dan lebih baik lagi lah. Apakah harapan tuan untuk program ini pada masa akan datang? Okey, untuk masa akan datang, program di poli ni saya rasa patut menerapkan lebih teknologi yang terkini, terutama teknologi yang melibatkan komputer seperti CAD, CAM, CAE, juga Arduino dan sebagainya. Sebabnya benda-benda ini penting untuk kita buat dalam industri nanti. Okay, bukan hanya kerja-kerja tangan, tapi student-student politeknik ini boleh juga buat kerja-kerja yang melibatkan teori dan teknologi yang terkini. Berdiri bersama saya iaitu Dr. Muhammad Syahril bin Hassan selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan Mechanical Politeknik Muazzam Shah. Baiklah Encik, apakah objektif sebenar program Minex ini? Dia, kalau kita melihat kepada objektif sebenarnya, dia banyaklah. Cuma yang paling utama, kita nak pelajar dapat mengaplikasikan teori-teori dan segala apa pelajaran yang telah mereka tempuh biar mereka masuk sampailah kepada hujungnya, dan daripada itu dia dapat menghasilkan satu produk yang baiklah, di mana produk kejuruteraan yang dapat diaplikasikan untuk kegunaan umum. Itu adalah satu tujuan lah. Yang selain daripada itu ya, untuk perkembangan bakat pelajar itu sendiri lah. Yang mana kita mahu pelajar-pelajar yang ada ni mampu untuk menjadi pencipta-pencipta produk, pencipta-pencipta inovasi untuk mana menghasilkan produk yang boleh digunakan untuk orang ramai. Bagaimanakah penilaian doktor terhadap program Minex yang telah berlangsung selama 2 hari di PMS ini? Okay, berdasarkan pengamatan saya selama 2 hari program ini berlangsung, memang kita nampak terdapatnya penambahbaikan yang sangat ketara lah dari segi pencipta-pencipta produk yang disengat oleh pelajar. Yang mana banyak elemen-elemen yang menuju ke arah IR 4.0 diaplikasikan. Banyak produk-produk yang mana digabungkan dengan unsur mekanikal dan juga unsur elektronik dan sebagainya. Betul, unsur-unsur atau cara juga diaplikasi, di mana ada produk-produk sekali pelajar melalui kawalan apps melalui telefon dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kemahiran pelajar yang diterima di Jabatan Kejuruteraan mereka telah mula berkembang ke arah untuk memenuhi inspirasi 4.0. Apakah perasaan anda setelah memenangi anugerah projek terbaik pada tahun ini? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebenarnya kami tidak sangka yang kami dapat menang projek terbaik untuk seksi Jun 2018. Walaupun kita orang sebenarnya berterima kasih kepada SV kita orang dalam pelaksanaan projek ini yang bernama Muhammad Nazirudin, Cik Muhammad Nazirudin, dan juga kawan-kawan kami yang banyak membantu, dan juga ibu-ibu bapa kami, kawan-kawan keluarga kami yang banyak mendoakan kami dalam sepanjang pelaksanaan projek inilah. Sekian sahaja laporan daripada saya, Nurul Ainabillah binti Muhammad Yazid dari PoliTV Eastern Chapter, Live, Learn, Innovate.